Oke, jadi hari ini guys, gue mau ajak lo berdua. Sini nih, lo nih si Samsul dan si Jorge. Ini dua orang yang Halo, jarang Bang. banget masuk video Halo, gue. Bang. Anyway, Halo, di Bang. sini gue mau ajak lo berdua untuk challenge. Jadi siapapun yang menang, oke, siapapun yang menang dengerin, gue go footin satu, oke? Oke. Ah, pasti gue kalah, adalah gue surrender aja. Enggak. Ini bukan PvP, santai Sul. Hey. Orang... Oh, bukan ya? Gue kira PvP. Kalau PvP ya. Gak mau gue. Ya, lo tahu gue lah. Kuli nih, kuli. Nah, kuli. Nah, di sini berarti guys, kalian kalau nggak tahu nih kenapa tangan gue tuh rada beda. Jadi sebenarnya ini rada gimana ya? Gua kehilangan baju gue, guys. Bajunya hilang. Jadi nih, Sul. Oke, jadi gue mau ajak lu pada untuk build battle. Jadi setiap setiap bangunnya kalian punya 5 menit untuk di plot ini. Jadi buildnya cepat, sangat-sangat cepat. Jadi yang di kiri Samsul, yang di kanan Jorge. Oke, nah. Untuk sono, build karena oke. Orang gue Jorge. Anyway, sini. Jadi untuk kayak tema pertama adalah membuat rumah modern. Aduh. Ini gimana? Jadi mulai dari sekarang ya, terserah kalian mau imajinasi kalian lah ya. Sekarang. Oke. Oke. Siapin lo. Oke. Aku gua tuh gua udah nih. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mulai. Gua belajar banyak dari Bang Ajri cara membuat rumah yang sangat-sangat bagus, simple dan tidak banyak bacot gitu. Anjay. Ini boleh nyontek enggak? Oke. Orang boleh. Iya, saya nyontek juga lah. Weh. Coba visualisasi aja tuh rumah modern tuh di otak kau tuh gimana ya bentuk? Di otak kau tuh gimana? Di otak kau. Oke guys, nah, sudah 3 menit sudah setengah. Jadi ngantuk kawan-kawan. Terlalu build tuh terlalu pelan gitu, ngantuk. Sabar ruang. Oke, Jorge membuat taman di depannya. Nice, Ge. Oh iya, Jir. Benar juga ya, Jorge. Oke, bagus, Ge. Oke, nampaknya mereka kejar Ge nggak pakai air ya, dia pakai gelas gitu. Wah, kreatif. Ternyata Jorge guys lumayan guys, buildnya otaknya jalan juga deh. Waktu tinggal sisa 3 menit. Pip. Cepetan Sul. Sabar. Ya. Boleh. Ya salah lo satu warna juga sih goblok ya. Oke guys, tinggal sisa 2 menit lagi. Oh my god. Sepertinya kita bisa lihat di sini bahwa Jorge udah membuat dalamnya apa? Temboknya udah mulai ditutup. Dan Samsul, Sul? Ya buang. Ini saya gimana, lagi. Sul? Ini depannya gue bingung soalnya gimana Sul? Nah, misalnya? Depannya saya juga bingung bentar ya. Nanti saya otak-atik lagi nih depannya nih ya. Sabar mas. Nah. Oke, Mas. Depannya nih. Oke, gimana Mas? Gimana gitu. Apa aja? Ini rumah apa coba deh kayak gini nih? Ini gimana lagi. Ya dalamnya astaga Jorge nggak tahu rada gitu. Oke, Samsul aja nggak kebingungan cuy, dia mau ngapain deh. Nah, rumah atau rumah ini. Terus kita kasih spruce plank. Oke, 40 detik lagi kawan-kawan, 45 detik. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Walaupun gara-gara gradiasinya bodo amat. 4, 3, 2, 1. Stop. Lumayan hancur aja reda. Oke guys. Jadi kita otak. Jadi kita udah ada dua kontestan ini udah membuat rumahnya. Oke, pertama kita ke Jorge dulu. Aduh, gue belum bikin dalamnya lagi. Ini apaan ini Jorge ya? Rumahnya kotak aja. Terus yang gue bingung ini napa taruhnya begini anjir. Udah ada grass taruhnya pot lagi. Terus ini juga ini dirt aja. Rumahnya nggak kurus ya. Terus ini glassnya merah lagi, jelek banget. Iya jelek banget. Oh my god. Aduh, gue belum kasih jendela lagi ya. Coba dia kasih dekorasi dalamnya lumayan lah ya. Terus airnya juga di sini dia berani pakai wool sama gelas-gelas gitu. Oke. Nah, untuk rumah Samsul ya. Ini. Enggak ada jendela. Kolamnya ini anjir. Kecil kali ini ya. Kecil, apa buang kolam sih ini apa kolam ikan gitu?
kelebihannya. Kurang dekorasinya, terlalu merata. Terus, rata, ya makanya. Nih tadi dia ngabisin waktu di atap ini enggak tahu kenapa nih. Ya, atapnya jejer, ya. Bentuknya enggak jelas, jejer. Terus juga ini rumah atau bunker juga. Enggak ada jendela, anjir. Ada jendela, anjir. Aduh. Waktu buat bikin jendela. Oke dah. Jadi menurut gua siapa yang menang ya? Cina Dudun juga sama-sama retard ya. Tapi jujur ya, gua lebih milih ke Jorgi karena dari aspek-aspek rumah dia tuh lengkap gitu, ada jendela, ada pintunya, ada dalamnya juga ada. Walaupun jujur ya bentuknya lebih menarik punya lu. Soal rumahnya ya, cuman makanya cuman kurang gitu. Oke, yang kedua lebih simpel, yang kedua lebih simpel. Gua mau lu pada berdua buat pohon mulai dari sekarang. Now. Pohon. 5 menit. Pohon. Ya pohon, enggak boleh pakai sapling ya. Awas lu pakai sapling lu berdua. Goblok. Baru mau pakai sapling aja. Enggak boleh pakai sapling. Parah. Oke, okay, Jorge harusnya udah nonton tutorial gua, harusnya udah bisa buat pohon. Anjay. Aja ya. Ingat jangan buat terlalu besar batangnya, soalnya ntar daunnya ntar nggak cukup. Oke, ya? Samsul membuat pohon, Samsul membuat pohon kanan kiri. Oke, sepertinya Samsul tidak menonton tutorial gue. Karena saya malas nonton tutorial. Awi kawok. Ayo Sul, bisa Sul buat Sul. Sabar. Sisa waktu udah 4 menit lagi nih. Waduh, sabar mas. Waduh. Kita lihat Jorge punya, waduh, batangnya gede-gede semua. Oke, oke, kita lihat Hamsul. Jadi pohonnya pohon ini, apa nih guys? Ini gue mau bikin pohon kayak pohon yang biasa dia ada di. Ya ini kelewatan gak sih? Enggak kan? Enggak kelewatan. Kan gue udah bilang cok, jangan gede-gede cok. Jangan gede-gede batangnya cok. Ntar daunnya tak muat ini. Oke, Hamsul udah nambahin daun, Jorge pun juga udah nambahin daun. Oke, kita lihat ya guys, metode penaruhan daun mereka tuh. Oke, Samsul punya lumayan. Oke, Jorge punya ya yang apa, pohon-pohon yang berbentuk X gini ya guys ya. Rumah apa, bentuk pohon yang nggak jelas gitu guys, biasa kalau orang nge-build daunnya berbentuk X gitu. Kita lihat Samsul juga sama ternyata. Semuanya sama semua ya guys. Kenapa ya guys? Gak mudeng gue. Why gitu. Why? Why? Gak boleh terjadi kepadaku. Saya juga tidak tahu. Oke, kita bisa lihat di sini udah 2 menit 20 detik. Apakah Jorge, apakah Samsul yang selesai duluan? Kita tidak tahu. Kalau misalkan lu pada udah puas, bilang aja ya. Oke, kita lihat di sini daunnya sudah mulai lebat. Oke. 1 menit 30 detik kawan-kawan. Ya cepat. Cepat. Sabar, Bang. Oke, kita lihat tinggal 1 menit lagi. Cepetan. Sul, bisa Sul dekorasi Sul semuanya. Gue mau dekorasi cuman kayaknya rada kurang gitu loh. Rada kurang gitu daunnya ya. Ada self awareness dia ya, ternyata. Oke, Samsul membuat kolam lagi kawan-kawan. Meta kolam. Dengan kolam ini. Kolam ini bisa menambahkan poin. Terus gue butuh lily fucking pet. Apa lagi ya? Aduh. Nah. Ayo Sul. Beberapa gravel di sini. Terus ada gravel lagi. Kayak Samsul dan Jorge sedang mendekor-dekor. Sepertinya si Jorge buatin ya taman-taman gitu ya. Nah. Taman bercinta. Ya? Emang bucin sekarang Jorge. Susah. Emang bucin sama anjing. Oke. Waktu udah habis anjir. Baru sadar gue. Waktu udah habis ternyata. Gue juga gak sadar waktu udah habis. Oke, jadi kita lihat ya guys ya. Kita lihat punya Jorge. Ini daunnya mohon maaf. Daunnya. Jorge, kita fokus utama ke pohonnya dulu ya guys. Ini yang gue bilang ya, pohonnya tuh kayak bentuk X gitu daunnya. Gak tau guys kenapa guys, bingung gue juga. Nah gua terus ya. Gue gak X. Lo masih sedikit. Lo masih sedikit kayak fidget spinner nih lo ya. Kenapa sih kalian buat pohon gitu? Kalian kenapa nggak mikir gitu kayak ini ya disambung gitu? Nah gitu. Iya, kenapa nggak gitu ya? Gue juga bingung loh. Nggak ngeri gitu, why gitu. Terus juga ya untuk dekorasi ya, untuk pohonnya dulu juga, untuk keharmonis
harmonisan warna bagusan Samsul nih, dia pakai oak sama spruce nih, jadi dia lebih ngeblend. Sedangkan kalau Jorge ini kontras banget nih. Warnanya nggak sama gini warnanya dah. Orang bener-bener. Terus ini yang gua nggak dari tadi si Jorge tuh buat tempatnya tuh kayak taman mati mulu aja. Tuh terus ada campfire, kita tinggal tambahin perkemahan di sini, tempat orang hobo aja nih, udah cukup nih, udah cocok kayaknya. Nah terus yang gue bingung ya, kalian berdua tuh kenapa nggak kepikiran pakai bone meal gitu? Iya bener juga ya. Oh iya ya, dari tadi, dari pertama ya. Bone meal gitu tuh, bone meal kayak apa kayak gitu. Bagus gitu kan. Oke, jadi untuk yang kali ini gue pilihnya akan ke Samsul, jadi satu sama ini. Satu sama, let's go. Satu sama nih acer nih. Jorge punya kayak pohonnya astaga udah kayak sekarat gitu anjir. Nah, tema yang ketiga guys. Tema patung. Buat patung. Oke. Dalam hitungan 1, 2, and go. Ya buat patung apa? Terserah patungnya. Patungnya serah dah. Apa patung binatang dah, apa aja dah. Oke, kita lihat guys, mereka buat patung gimana ya guys. Oke, Samsul udah membuat kayak semacam ininya ya, panggungnya gitu, apa sih istilahnya? Iya, panggungnya. Gak tau guys istilahnya. Stage-nya. Aduh, kayak bikin kunaon anjing gua. Oke, Jorge baru mulai. Dia baru selesai kumpulin bahan, dia punya itu lebih gede. Oke, Samsul kelihatannya buat kaki, tapi bingung ya. Apa coba? Oh, Sol. Gue tau gue bikin apa. Oke, Sol. Cerahkan. Gak bisa. Oke, guys. Gue penasaran sama hasilnya, guys ya. Ntar jadinya gimana nih, guys? Masih ngakak, guys. Jadi... ini kayaknya gue kurang... Masa gue ganti ini, nah. Nah, buat kaki gitu. Lepas terpancul lagi. Gak tau cu. 3 menit 30 detik lagi ya guys. Ayo guys, cepat guys. Oh guys, lihat tuh. Malah bikinnya jadi kayak, jadi Mjolnir anjir. Orang patung binatang anjir. Ini juga Jorge apa lagi ya coba. Bener-bener ya kayaknya. Suram ya ini ternyata berdua nih. Ini apa lagi? Ini patung. Oke. Aduh anjing gue salah cu. Ini patung apa aja? Oh gini aja. Aduh. Ini. Oke, Jorge. Oke, buat G. Ini apa ini? Oke, udah 2 menit 30 detik. Santai guys, santai. Masih lumayan lama. Jelek banget anjir. Aduh. Oke, ini ceritanya ini ya, banteng celeng ya. Udah ketebak babi lah anjing. Aduh. Babi. Ini apa ini? Oke, okay, si apa si Jorge kelihatannya ini mirip kayak barongsai ini. Oke, okay, kita lihat nih kanan kiri. Siapa gue masih gak? Ini kayak nggak ada kepala gitu loh, kayak nggak ada leher dia anjir. Ya ini gue di beribu. Jelek aja. Di jelek. Yang nggak begitu juga goblok. Orang bener-bener ya. Satu menit 20 detik ya. Jorge lu buat apa sih kayak anjir? Gak tau. Soalnya ini apa ada anjir? Gue gak. Gue belum ngerti lagi anjir. Aduh anjing. Aduh. Apa ya? Aduh buat gue anjing banget. Oke. Okay. Ini ceritanya lu buat apa sih guys? Sudah kasih tau dong. Ini mau ini. Mau buat babi tapi gak bisa. Gimana ya? Babi. Ini lebih ke anjing Jorge, sorry deh. Anjingnya. Oke, kita lihat lagi guys. Di sini Samsul masih mencoba. Wow. Mencoba buat kepalanya. Oke. Okay. Oke guys, dalam hitungan 20 detik, Jorge pun bingung. Jorge, ini apa anjir? Curse anjir.
Chris juga Chris banget anjing. Nah. Oke, 4 3 2 1. Tiring tiring. Waktunya habis. Eh. Udah gue udah gue. Wah, okay. Pacar gue udah the best sih. Mari kita rating ya guys ya. Oke, okay, gua ke Jorgen dulu. Nah, ini gua enggak ngerti ini kepalanya di mana nih, Ge? Bisa jelasin, Ge? Matanya di mana, anjir? Ini matanya di samping, matanya di samping, di samping. Ini matanya, anjir. Astaga. Aduh, ini. Oh, di badak ya, Joy, ini badak. Badaknya bukan ya, deh. Ini guys, ini ya, guys ya. Ini Sol, ini yang dinamakan ya. Ini ya, apa namanya? Binatang yang harus dipunahkan secepat mungkin ya. Nah, makanya Gi, harusnya lu bikin kayak gini, Ge. Bukan kayak gitu, Ge. Salah nih. Harusnya, ini tuh cula gitu loh, ini cula gitu loh. Nah. unicorn. Tapi sebenarnya nih Jarkis tadi bisa buat bagus ya, cuma kebingungan dibuat palanya dia ternyata ya. Anyway, kita pindah ke Samsul. Nah, ini Samsul nih kayak campuran badak sama babi. Gua enggak ngerti juga. Banteng merah ini, hati-hati kau. Weh. Woi. Woi. Terus hati-hati kau. Terus juga Terus ini gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini lehernya tuh rada kepotong gitu. Terus juga dia rada suram gitu bentuknya. Ini Sul ya. Kenapa lu enggak bentuknya begini aja gitu? Gak kepikiran. Agak ini, tirus ya. Pipinya agak tirus. Tirus kali soalnya kalau kayak gini tuh kayak bah. Nah jadi ya ini jujurnya nih juga apa pedestalnya gue gak tahu bahasa Indonesia apa nih. Kayak kekecilan gitu. Iya agak kecilan ya. Harusnya lebih ke belakang. Agak gede. Oh ini terus juga nih napa harus ada ini ya Sul. Gue ada ini. Lu tau ya, kayak bagus aja gitu. Kayak bagus aja. Kalau kayak gini tuh kayak kelihatannya jadi kayak babi hutan aja. Lu tau babi hutan kan ada. Iya ya atasnya. Kalau kayak gini ya. Sih, nih. Lu lihat Joklin punya badan dah. Mana nih? mana Joklin? Nah. Oh, Joklin enggak ada. Iya benar. Cuman dia tuh ada kayak rambutnya gitu, Jo. Oke. Jadi di sini gua akan pilih ke Samsul lagi. Yeay. Soalnya dia punya tuh jelas gitu kelihatan, masih kelihatan kayak babi atau banteng gitu. Serem. Jorge. Jorge gua enggak tahu tuh guys, ini macam barongsai, guys. Barongsai tapi bukan barongsai juga. Nah, untuk next tema tema selanjutnya nih ya, kita akan lebih lebih ke natural gitu, oke? Okay? Oke. Okay? Gua mau lupa ada buat pantai. Mulai cepetan. Apakah Jorge ngerti pakai world edit kawan-kawan? Oh, ngerti dia ternyata. Oke, kita lihat Jorge sama Samsul lagi sekarang lagi mau buat kayak lautannya gitu ya guys ya kelihatannya ya. Oke, air dia taruh air si Samsul. Gila. Jorge pakai metabol lagi ya kawan-kawan. Mengulitkan. Oh, tak bisa lay di sini. Enggak bisa lay. Oke, guys. 3 menit 20 detik lagi. Santai aja ya. Sampai gaming ya guys ya. Oke, si Samsul mulai buat kayak apa nih Sul? Kayak payung-payung gitu kah? Kayak payung-payung gitu ya. Payung-payung. Kayak hiung-hiung, payung-hiung. Payung-hiung. Hiung, payung-hiung. Payung. 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 Jongkok, jongkok. Malah kesana. Orang di pantai jongkok-jongkok berjemur di bawah. Ayung. Ayung. Tayung. Tayung. Anjay. Ya, maafkan ya fans-fans Korea, tolong jangan roasting saya. Weak. Tolong di roasting. Sul, lo gak ngeliat Sul. Wah ampun bang. Porsinya Jorge nih ada mesin pijit nih, lo yang salah. Tinggal 2 menit lagi guys, let's go. Helikopter. Apa helikopter? Helikopter Jo. Mari kita. Apa lagi ya? Oke, si Jorge mulai apa dihancur lagi? Mulai kebingungan sepertinya. Mulai kebingungan. Kebingungan, mulai kebingungan. Sen, gue butuh sen. Fans. Oke, Samsul juga perasaan juga lagi cari bahan. Sepertinya dia juga kebingungan. Nih, mau lihat ini nggak, Bang Jre? Apa? Nih, I make this shit. Nih, bentar ya. Ini gue agak dimajuin aja nih. Uh-huh. Nih, Bang Jre, gue punya magic. Tapi magicnya agak kurang. Apa? Disini. Tisu magic. Nih. Set gitu kan, tau kan apa kan, tau kan? Jadi itu namanya apa? Shen Kastil, nah itu dia. Oh Shen anjing, Shen aja susah amat ngomong Shen. Shen. Nah Shen Kastil ya gitu. Oke, di sini udah 4-4, 4-3, 4-2, 4-1, 40 detik lagi. Oke Jorge,
Jorgi sedang membuat pantainya. Bocor-bocor. 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 Oke, ya udah 6 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Udah kalah gue. Oke, jadi waktunya selesai. Dan sekarang kita lihat ya guys. Pantainya Samsul versus pantainya Jorgi. Nah, gini guys, masalah yang kedua ya guys. Ini pertama, masalah pertama kok langsung kedua gitu. Pertamanya belum disebut. Ah, ini Samsul punya itu bagus. Punya tuh ada kayak sandcastle ya gitu. Cuman gue liat-liat kayak sepi gitu, kayak ya, sepi banget. Sepi banget kan, kurang kurang gitu ya. Terus juga kalau Jorgi juga ada bagus sih sebenarnya. Dia punya pantai ini kayak rame kelihatannya, kayak dia makai gunain semua tempatnya, sini dipakai tempatnya, di sini juga dipakai, dan di sini juga dipakai, walaupun jujurnya lautnya rada kecil, malah jadi kayak sungai. Nah, gua lebih pilih sebenarnya lebih ke jing. Ke siapa ya? Enak ya? Di susah nih salah. Ke Jorgi deh. Sebenarnya gua lebih suka Jorgi sih, enggak tahu kenapa. Komposisinya lebih bagus. Curang dia weh, pakai meta ini, cok. Curang anjir. Enggak, bukan warna air ya, cuma komposisi bangunannya nih kayak semua. Iya, lebih rame gitu ya, wikel. Iya, punya lu tuh sepi gitu. Polos banget. Walaupun bagus sebenarnya. Ya udah nih, biar jadi enggak sepi. Dua. Dikasih pilihan dikasih orang deh. Biar gak sepi. Weh. Tuh Jorgi punya lebih rame tuh. Nah oke, okay. Jadi karena ini 2-2, jadi ini babak finalenya ya. Oke, okay, show. Oke okay, guys, jadi tema terakhir. Ini gampang kok, ini gampang. Tempat perkemahan. Perkemahan. Berarti. Oke, okay, jadi kalian mulai aja. In 3, 2, 1, go. Oke, okay, Jorgi udah selesai membuat tenda. Wih, Indo Pride banget. Indo Pride. Maaf nih, kok anda rada terlihat ya anda nih, bunuh apa? Indo Pride sekali ya. Oke, okay, Samsul terlihat ini ya. Mau coba try hard dikit, dia punya tenda. Wih. Keren gak? Ini tenda gue nih, tenda paling the best kayaknya nih. Oke, okay, kita lihat ya dengan sesuai apa sesuai klaimnya dengan tenda the best. Tenda the best. Nih, kayak namanya Jorgi tuh guys ya. Di YouTube-nya tuh guys, Jorgi Gaming the best guys. The best lah tuh nama YouTube akhir. Bener. Oke, Jorgi ada tempat ini ya. Udah membuat tempat pengumpulan mahasiswa-mahasiswa yang sedang uji nyali. Uji nyali, Cok. Tangsul juga masih belum selesai tendanya, tapi terlihat lebih menarik daripada Jorgi punya. Sul. Sul, mantap Sul. Boleh Sul. Oke, terlihatnya Samsul sudah selesai buat tendanya, betul lagi kayak 90%-nya. Mantap Sul, lanjutkan Sul. Oke, Jorgi udah buat 2 tenda tuh. Dia udah buat 2 tenda Sul. Jorgi terlihat buat anjir. 2 menit lagi. Apa sih namanya guys? Banjir apa sih namanya banjir? Ya apa? Gua enggak tahu apa aja. Oh, ini campfire anjing susah banget. Nah. Oke, okay, apakah Samsul akan tenda selesai perkemahannya? Itu tendanya. Tinggal sisa 1 menit lagi kawan-kawan. Ayo cepetan. Oh, kawan-kawan Kenodi, hurry up. Oke, okay, guys. Sisa tinggal 20 detik lagi. Let's go. Eh, ada ininya, penghuni. Ada pengunjung. Wah, sudah waktu sudah habis kawan-kawan. Ternyata ya. Sayang sudah sekali habis, sudah habis. Nice. Oke, okay, kita mulai rating lagi, guys. Jadi, pertama untuk Samsul, tendanya sudah bagus banget ini ya. Wah, lumayan. Jelas. Cuman sama lagi Sul, terlalu polos gitu. Terlalu sepi ya. Saya mikirin konsep di sini, konsep. Kayak Jorgi dong nih, kayak ini orang party semua nih, 4 orang. Party. Anyway, di sini guys, kalau kalian perhatiin di sini tuh ada ini Sul tuh, ada tempat dia bisa ngobrol-ngobrol sama temennya. Mungkin karena ini sendiri. Karena oh, solo player. Nah, terus dia ada pohon-pohon gitu kan. Terus ada dekorasi bloknya tuh lebih banyak, ada gravel, lebih ada course. Lebih bagus kalau begini. Lebih kerasa. Terus juga nih gua jujurnya enggak tahu nih kenapa ada Jack O' Lantern di sini. Oh, mungkin karena mau bulan Oktober, Halloween. Halloween. Nah, jadi kalau gua lihat-lihat nih guys ya, keseluruhan lagi menangan si Jorgi. Cuma tenda bagusan si
Samsul, tendanya. Jadi gimana ya jelasin ya guys. Jadi lebih bagus adalah Jorge. Wey. Ini Sul, orang kecewa sih tidur ya. Kecewa gue sih Sul. Ya, ya gimana bang ya, saya sudah gimana ya bang ya, saya sudah sudah apa lakukan dengan yang terbaik gitu loh. Wih, sudah yang terbaik, tapi terbaik itu tidak menghasilkan yang terbaik juga kadang. Makanya sedih cok. Oke okay, guys, jadi itu aja dari kompetisi build battle okay. Antara dua manusia ini. Bagi dua gimana aja orang bener-bener ya guys ya. Anyway guys, jadi itu aja guys. Jangan lupa like dan subscribe kita semua. See you guys next time. Bye. 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 Bye.